Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman gimana sih cara ubah spreadsheet ke Microsoft Excel dengan mudah. Oke, di sini misalnya ada sebuah tabel yang dimana ini adalah daftar siswa lolos SBMPTN. Contohnya ya, ini pura-pura hanya ya seperti itu. Oke, langsung aja yang perlu kalian lakukan adalah pilih file kayak gini untuk mengubah spreadsheet jadi Excel, kemudian pilih download ya. Dan di sini pilih Microsoft Excel. Nah, di sini bakalan download, guys. Nah, di sini kalian bisa klik sekali saja, nanti bakalan otomatis buka Excel di tempat kalian. Dan oke, ini sama persis ya, guys ya. Mulai dari tabelnya dan sebagainya. Jadi hanya segampang itu untuk caranya, guys. Semoga bermanfaat. Ini kalian langsung bisa ngedit-ngedit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.